Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita, tukang cat pinggiran di samping rumah. Seperti yang sudah teman-teman lihat, kali ini kita ada project repaint helm lagi yang customernya minta ingin di karbon celup. Dan ini untuk helmnya, kebetulan busa-busanya semua sudah saya bongkar. Dan motif helm ini pun menggunakan stiker yang langsung ditimpa clear, makanya akan kita amplas total habis sampai bersih. Nah, ini dia helmnya yang sudah kita amplas dan kita krok habis untuk semua stikernya. Dan ini untuk pada bagian topinya juga sudah kita amplas. Mohon maaf untuk proses pengamplasan tidak saya rekam karena tadi lagi gerimis. Jadi sekalian saja, sudah lama tidak main hujan-hujanan. Lanjut saja, langsung kita epoksi untuk lapisan pertama. Dan seperti biasa untuk di lapisan ini, kita semprot tipis kabut saja secara merata. Ini dia hasil epoksi kita tadi, dan ini sudah saya amplas layang menggunakan amplas halus grade 1000 untuk menghilangkan butiran-butiran sisa overspraynya. Dan lanjut saja, langsung kita masuk ke proses cat dasar. Untuk cat dasar kali ini kita menggunakan warna grey ataupun silver gelap karena kertas film yang kita gunakan itu berjenis hitam transparan. Jadi jangan lagi menggunakan cat dasaran hitam. Ya, karena kalau kita menggunakan hitam sama aja bohong, motif karbonnya itu nggak akan kelihatan. Untuk proses cat dasar ini tetap kita lakukan sebanyak 2 lapis ya. Kita semprot tipis saja secara merata. Untuk celup karbon helm ini kita lakukan sebanyak 2 kali. Kita tata motifnya diatur bagi 2 pada bagian tengah supaya motifnya menjadi lebih rapi. Jadi kita tutup masking tape sebelah dulu, baru kita celup karbon. Nah, inilah hasilnya setelah kita tutupi dulu di bagian sebelahnya. Nah, ini sudah siap kita celup. Nanti tunggu setelah selesai kita celup, ini nanti plastiknya kita balik ke sebelah sininya. Ya, begitulah kira-kira jika ingin mencelup helm agar motifnya menjadi lebih rapi. Hati-hati dalam pengukuran kertas karbon untuk media helm seperti ini, karena media helm melingkar seperti ini kelihatannya aja kecil, tapi sebenarnya bahan yang dipakai itu lumayan gede. Jadi itu sangat pas-pasan jika teman-teman menggunakan kertas film yang berukuran lebar 50 cm. Jadi jangan dipotong lagi untuk mengantisipasi semua bagian helm itu terkena dengan rapi. Nah, seperti ini kelihatan sangat ngepres sekali ya, dan sangat pas-pasan dengan bak celup saya yang hanya lebar 50 cm. Jadi saya hanya mengurangi kertas filmnya sedikit untuk antisipasi melarnya kertas film.
Waduh, kaget ya. Jangan khawatir teman, itu bukan bunyi tembakan pistol. Karena ini pas kebetulan malam tahun baru. Ya, kita di sini ajalah cari cuan. Sayang rezeki kalau ditolak, kan lumayan bisa buat beli petasan malam besoknya. Jadi kita balas tembakannya malam besok. Oke? Setelah kita celup pada bagian tadi, langsung kita bersihkan saja dan kita buka semua masking tape-nya untuk melakukan pencelupan pada bagian sebelahnya. Ini hasil karbonan tadi setelah kita keringkan. Jadi karbonan tadi itu kita tutupi dulu dengan masking tape, baru kita bisa lanjut pencelupan kepada bagian sebelahnya. Jadi kali ini malam tahun baru buat kita sama istri ngarbon aja lah ya, biar agak sedikit beda. Jangan lupa gelembung-gelembung yang terjebak itu kita keluarkan dulu, biar hasil motif karbonnya itu bisa menjadi mulus semriwing. Sesuai permintaan customernya, untuk helm ini kita smoke hitam tipis lagi supaya hasil karbon yang dihasilkan itu menjadi lebih elegan dan seperti mirip ala-ala Kevlar. Di sini kita semprot tipis kabut saja untuk mendapatkan hasil smoke yang kita inginkan. Setelah kita diamkan kurang lebih 10 menit, langsung kita masuk ke clear coat. Nah, di sini untuk spray-nya kita semprot agak lebih tebal merata.
Untuk clear coat ini kita pakai clear coat standar, clear yang tidak ada campuran cat hitamnya. Setelah kita jeda kurang lebih 10-15 menit, langsung kita masuk ke tahap clear coat finishing. Di sini kita bikin sedikit agak lebih tebal dengan tekanan angin kompresor agak sedikit lebih dibesarkan. Karena untuk clear coat finishing ini kita mengejar untuk daya kilapnya. Setelah beres clear coat, tinggal kita lanjut keringkan saja. Dan ingat, jangan langsung kita jemur di bawah terik matahari. Karena itulah penyebab terkadang kenapa clear kita menjadi drop. Dan hasilnya nampak berbeda pada saat waktu selesai kita meng-clear. Tapi itu juga tergantung dari bahan clear coat yang kita pakai dan seberapa banyak takaran thinner yang kita tambahkan. Dan ini saya menggunakan clear coat dari produknya Color King, cuma lupa untuk kode tipenya. Nah, ini penampakan setelah esokan harinya. Terlihat untuk clear coat kita itu tidak drop sama sekali. Oke, sekian dulu video dari kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk teman-teman dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe untuk membantu berkembangnya channel ini. Dan tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan. Sampai jumpa di next video dan see you.